karyawan soto sate kambing mie ayam aduh begini jadi terus mau pikirin tawaran saya tadi ya mau pikirin iya bu gimana rencana kamu sukses. Masa gue harus bilang Bayu gak mau bantu sih? Bukan hanya Bayu yang bakal dipecat, tapi gue juga. Saya gak mau dengar ada yang berbicara. Iya. Dia bersedia kok, Bu. Perfect. Setelah makan siang, kita mimpi. Kulihat lagi wajahnya. Gawat. Kalau dia tahu gue yang bohong, gue yang bakal di PHK. Wajahnya semakin rupawan. Besar. Kita akan sangat bergantung dengan dapur organik untuk memasarkan lini-lini produk masakan sehat kita. Dan saya nggak mau sampai ada yang nggak beres dengan proyek dapur organik ini. Tapi timeline dan deadline yang jadi masalah kita sekarang, Bu. Masalahnya kita belum memiliki chef dan formula maker yang bisa membuat menu spesial. Tapi saya yakin, sebentar lagi kita akan menciptakan menu-menu andalan. Obe. Kok thanks? Ah, kali aja Bu Ina lupa waktu saya kasih makanan ngucapin thank you-nya sekarang. GR. Dari rasa dan aromanya gak ada sesuatu yang istimewa ya. Kita membutuhkan seseorang ahli yang mempunyai sense of taste yang bisa memperbaiki kualitas produk kita. Maksud ibu, chef? Oh iya, tentu. Justru produk-produk kita ini dibuat oleh chef yang terkenal, Bu. Buktinya gak menjamin. Saya pasti bisa temukan orang itu, siapapun dia. Siapapun dia? Berarti bisa bukan chef dong? Apa? Kok mendadak banget sih, Mi? Okay. Besok saya akan sediakan waktu untuk makan malam dengan calon suami saya. Sarah? Mendadak Mami sama Papi minta ketemu dengan calon suami saya besok malam. Astagfirullahaladzim, Burohim. Namanya gimana sih? Udah 3 bulan gak bayar uang kos?
Aduh, Bu Rohim, punten Bu Rohim, saya belum ada uangnya Bu Rohim, gimana ya? Bulan depan insya Allah ya, tanggal muda ya. Eh, dari kemarin kamu ngomongnya juga kayak gitu, tapi mana? Gak ditepatin? Bukannya begitu Bu Rohim, demi Allah aku teh lagi sakit ya di kampung, jadi setiap saya dapat uang saya kasih ke ambu, jadi teh nggak ada uang buat bayar kosnya. Bener, bulan depan saya mah janji. Eh, nah Bayu, memang kosan ibu itu jelek, tapi penghuninya nggak ada tuh yang bayar telat. Iya, dah, saya tuh tahu dah, tapi gimana kondisi? Maaf Bu, kira-kira berapa ya uang tunggakan Bayu? 3 bulan itu Neng, 900.000. Lagi Neng siapa? Pacarnya anak Bayu ya? Bukan. Bu, ini ada... Bu Sari jangan. Biar saya aja nanti yang... Udah, kamu diem. Enggak, Bu Sari jangan. Udah, diem. Bu Sari, saya... Ini ya, Bu ya. Aduh. Pas, untuk 1 tahun. Nak Bayu, 9 bulan ke depan, aku nggak tagih-tagih lagi uang kos kamu. Terima kasih, Neng. Sama-sama, Bu. Bu Rohim, tapi dah. Ya. Bu Sari teh pasti ada maunya ya. Ikutin saya sampai sini, bayar-bayarin uang kos saya segala. Bayu, kamu harus tahu kalau sampai kamu nolak tawaran saya tadi, saya bisa dipecat sama Bu Indah. Atau Bu Sari? Dan masih banyak laki-laki yang lain, kenapa harus saya? Cari aja lah laki-laki yang lain. Saya emang gak mau. Masalahnya saya udah terlanjur bilang sama Bu Indah kalau kamu tuh mau jadi calon suaminya. Hah? Ibu Sari udah bilang sama... Astagfirullahaladzim. Aduh. Bu, jangan atuh Bu. Saya jadi tambah liar. Udah terlanjur gimana? Ya, tuh lah. Ayo, saya tuh udah tambah masalah lagi. Aduh, udah ambu lagi sakit. Malah saya disuruh jadi suami. Saya menjadi pusing begini. Gimana? Ya, jadinya gimana? Ya? Saya harus ngapain? Cinta, kata orang ku jatuh cinta kepada dirimu. Cinta sampai tergila-gila. Oh, rinduku memikirkan kamu, hanyalah dirimu yang membuatku mabuk kepayang. Cinta-cinta. Kita coba supnya dulu ya. Hei, hati-hati. Taruh di bawah. Pelan-pelan. Sampai mati kau kan selalu kutunggu. Cinta yang membuat hidupku lebih indah dari hari yang lalu. Cinta yang membuat hati berbunga-bunga. Tinggalkan rasa yang lalu. Hey, gak gitu. Kata orangku jatuh cinta kepada dirimu. Cinta sampai tergila-gila. Rindu, oh, rinduku memikirkan kamu, hanyalah dirimu yang membuatku mabuk kepayang. Cinta pada dirimu. Rindu akan senyummu. Hanya satu kamu yang mau. Sini. Sampai mati kau kan selalu kutunggu. Cinta yang membuat hidupku lebih indah dari hari yang lalu. Cinta yang membuat hati berbunga-bunga. Yang benar. Tinggalkan rasa yang lalu. Bagaikan racun dia terus membiusku. Menebarkan aroma ke dalam seluruh tubuhku. Detak jantung pun berhenti saat ku bertemu denganmu. Tak ku
Bunda. Iya, apa kabarnya? Makin cantik aja kamu. Bayu, Tante. Bayu, Om. Kamu makin mirip Mami, Nda. Ayo duduk. Ayo duduk, duduk, duduk. Ya, duduk. Mami sama Papi bisa aja. Pilihan kamu benar-benar bercitra rasa tinggi, Nda. Mulai dari makanan, fashion, sampai calon suami. Wah, boleh juga calon suami kamu, Nda. Ganteng. Oh ya, Papi sama Mami sudah pesan tadi. Sekarang kamu tinggal pesan deh buat Bayu sekalian, ya. Oh, oke. Okay. Mbak. Silakan, tentunya. Makasih, Mbak. Silakan. Saya pesan grilled salmon with honeycomb sauce. Terus organic chef salad. Minumnya wine, ya. Tolong pilihkan tone yang terbaik. Baik, Bu. Kamu pesan apa, Bay? Pesan. Ups, saya lupa lagi mengajarkan dia cara memilih menu makanan. Aku pesan yang ini nih. Oh, itu namanya chicken stick with salad. Ah, yang itulah. Minumnya apa? Minum? Kita punya wine dari tahun-tahun yang terbaik. Oh. Enggak usah wine, itu aja apa?